Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelumnya kan videonya membahas tentang cara bagaimana menggunakan aplikasi Blender, cara dasar-dasarnya. Namun kali ini saya membuat sesuatu yang baru di channel. Kurang lebih seperti kreasi ya. Jadi membuat sesuatu dari bahan-bahan yang sederhana. Contohnya seperti ini. Jadi kadang ada bahan-bahan yang tersisa seperti ini. Jadi sisa kayu yang bentuknya menurut saya unik, ya saya lihat bisa dibuat menjadi jam begitu. Jadi saya pakai, saya buat, saya demikian buat. Dan hasilnya warnanya juga awalnya tidak seperti ini. Awalnya dulu saya biarkan natural, cuma apa mengecatnya dengan warna-warna yang seperti ini. Jadi kurang lebih saya akan membuat sesuatu yang seperti itu. Bagaimana prosesnya ikut terus sampai akhir. Nah, jadi kita akan menggunakan dua bahan yang sederhana ini. Jadi ini adalah limbah dari kayu ya, yaitu satu buah refleks dan dua batang limbah papan. Oke, jadi kita masuk proses ukur dulu. Kita mengukur karena bentuknya nanti akan menjadi persegi panjang untuk bentuk refleks yang kita miliki. Jadi keduanya ukuran 1 meter. Jadi kita akan membuatnya 33. Ujungnya ini ukuran berbeda. Kita ambil ukuran yang paling sekitar 3,8. Jadi kita akan ratakan semuanya 3,8. Oke, jadi tekniknya sudah kemudian kita gariskan. Oke, kita akan beri garis di sini kayak jalur semacam selokannya di sini. Kita gunakan alat profil ini, jadi kita sesuaikan kedalamannya. Kita butuh jarak yang seperti ini, kemudian kita pakai alat ini supaya ini kan terlalu dalam ya, terlalu dalam bisa kita lihat, jadi kayunya bisa putus, balok papannya ini bisa putus. Jadi kita gunakan alat bantunya.
perlu kedalaman setengah, kurang dari setengah. Jadi kedalamannya seperti itu ya, seperti ini dari ujung matanya. Kemudian kita kuatkan. Oke. Setelah dikrosir bentuknya apa? Jadi selokannya ini kita akan buat jadi tempat menyelipkan triplek. Akan sambung sudut-sudut dari frame ini. Untuk membuatnya situ kita pakai potongan triplek yang kita masukkan ke lokasi masing-masing. Kemudian kita gabungkan seperti ini agar nanti ketika dipasang tidak lari ukur. Kita buat kita bor, kita beri tanda masing-masing sudut. A, ketemu A nanti B, C dan D. Oke. Kita buat colokan seperti ini yang buat dari bambu. Kita sesuaikan ukuran bambu ini dengan bambu yang ada di sini. Jadi kita akan satukan A dengan A. Dan kita potong di sisi. Oke. Sekarang maaf ya, sekarang sedang hujan jadi mungkin suaranya tidak terlalu jelas. Jadi kita akan ukur ukuran refleksinya yang kita akan pakai nanti. Jadi ukurannya adalah 30,7 kali 69. Jadi kita buat potongan tripleknya ukuran 30,7 kali 69. Oke. Thank you.
memasuki bagian yang terakhir. Menggunakan bambu ini. Sekarang semua bagian sudah terkunci. Sekarang kita akan melanjutkan dengan proses keempat dan mengoper. Mungkin saya akan pilih yang ini.